Every drop's for days, feel the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these raps are so lame? Is money buying your fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on, cause I took your girl to prom. She can't help but sing this song. Ada air. Wurah. Unsur ada airnya. Alat. Lokasi syuting sinetron Samudra Cinta yang baru menghadirkan pengalaman berbeda bagi Haiko dan Rangga Azov yang notabene kini tampak selalu dekat saat berada di lokasi syuting. Selama ini lokasi syuting Samudra Cinta memang dominan dilakukan di situasi yang terbilang damai seperti kompleks perumahan ataupun perkantoran. Ketika lokasi syuting dipindah ke tengah hutan, rupanya menghadirkan pengalaman yang menarik dan menyenangkan bagi Haiko dan Azov. Haiko mengaku merasa sangat seru bisa syuting di lokasi yang dikelilingi hutan alias pepohonan yang rimbun. Suasana baru seperti ini bagi Azov membuatnya tidak merasa bosan alias selalu bergairah dan bersemangat. Apalagi ketika di lokasi syuting, Haiko dan Azov selalu berdua sembari mendalami karakter yang masing-masing perankan. Lumayan seru karena kita sekarang syutingnya lagi di hutan. Ya biasanya kita kan kalau syuting tuh syuting di rumah, kantor, ya gitu-gitu aja. Sekarang kita lagi ijo-ijo semua. Suasananya baru, banyak bedaunan, becek-becekan, terus pokoknya suasana baru jadi gak bosan. Bagi para pecinta sinetron di layar kaca, kedekatan Haiko dan Rangga Azov bukanlah sesuatu yang baru. Lantaran sebelumnya keduanya sering disandingkan dalam satu sinetron yang sama. Haiko pun mengaku dengan semakin seringnya mereka menghabiskan waktu bersama di lokasi syuting, membuat keduanya dari hari ke hari semakin terbiasa. Bahkan sampai pada titik yang tak sungkan untuk mencurahkan isi hati kepada satu sama lain. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andai aku jadi awan. Azov membenarkan hal tersebut. Keduanya semakin dekat karena sudah cukup lama pula disandingkan di sinetron Samudra Cinta. Bahkan keduanya sudah saling tahu karakter masing-masing. Lebih banyak pujian yang Haiko dan Azov lontarkan terhadap kesan mereka akan sosok satu sama lain. Gimana? Kita juga ketemu tiap hari. Jadi ya dari situ sih. Ketemu tiap hari, jadi kita ya biasanya syuting bareng terus-terusan jadi kayak terbiasa. Nggak apa-apa, wajar. Karena kita ya kita dipasangin di sinetron ini, wajar kalau ada yang nge-shoot yang baik. Nggak yang baik-baik. Kalau yang baik. Baik. Apalagi. Baik. Terus. Friendly, termasuk baik juga ya. Ya pokoknya baik, dia baik. Lumayan. Iya. Jadi sama syuting lo. Itu jarang banget sih kalau di luar syuting. Selama ini baru syuting.
Menguji seperti apa kedekatan Haiko dan Azov hingga kini, tim Hotshot memberi tantangan dengan bermain game saat tengah break shooting, yaitu games menebak gambar. Giliran pertama yang menebak gambar disanggupi oleh Haiko. Meski akhirnya berhasil, Haiko membutuhkan waktu yang cukup lama sampai bisa menebak gambar nasi di atas meja. Yang menarik adalah melihat kesabaran Azov mengarahkan Haiko menuju nama gambar yang sebenarnya sesuai yang terpampang di handphone. Oke pemirsa Hotshot, jadi kita ditantang dari tim Hotshot untuk main game tebak gambar. Tebak gambar. Oh aku langsung ya. Benda mati. Ya. Di keluarga meja. Iya benar. Kursi. Tidak. Terus apa dong? Kan keluar ke meja. Bisa jadi. Oh, bisa jadi meja. Apa desk ya? Siklu dikit. Makanan. Hah? Makanan. Oh, di atas meja. Makanan di atas meja. Iya. Keju. Tidak. Makanan orga apa? Iya. Vegetables. Vegetables. Iya. Buah. Tidak. Tahu. Bisa jadi. Tahu. Tidak. Bisa jadi. Tempe. Teman-temannya tuh. Temennya tahu cuman tempe. Kalau misalkan anak kos kehabisan apa-apa gitu. Mie goreng. Enggak. Sebelumnya. Nasi. Nah. Haiko berhasil menebak gambar. Giliran selanjutnya yang menebak gambar adalah Rangga Azov. Azov bisa menebak gambar pantai dalam waktu yang lebih cepat dari Haiko. Banggakah Azov dengan prestasinya itu? Disinilah terkuak sosok Azov yang jujur. Bagaimana tidak? Saat Haiko menerima kekalahannya dalam menebak gambar lantaran durasi lebih lama, Azov tiba-tiba mengaku bisa menebak karena diberitahu oleh kru yang berada di dekatnya dan luput dari perhatian Haiko. Alhasil, kejujuran Azov membuat Haiko gembira karena dialah yang menjadi sang juara. Bisa dimakan? No. Harus kendaraan? No. Bisa digunakan? Bisa. Kasih dulu kali ya. Ada air. Water. Unsur ada airnya. Alat bantu? No. Ada ikan? Ada. Akuarium? Bukan. Mantan? Bukan. Mantan ada air. Hah? Jalan-jalan? Bisa. Ada pasir ya? Ada. Ada insertin? Bisa. Pantai. Yang menang kita berdua karena kita bisa menebak
dengan benar. Tapi dia lebih cepat, jadi dia pemenang nih. Enggak, dia kamu. Enggak, aku lebih lama soalnya nebaknya. Aku tadi dikasih tahu sama dia. Oh my god. Jadi kamu rambutnya kok.